kalau mau masuk ke SCP kadang perlu waktu pak. Nah, sedangkan mobil nunggunya panjang, akhirnya menjadi bikin kemacetan. Nah nanti di, seolah-olah kita kami lagi, yang membuat macet, padahal di sini jalannya bagus, lancar. Iya memang. Gimana pak? Kemarin sudah saya bilang yang di dalam barrier tidak ada parkir. Ah. Masih teman-teman parkir, jadi nggak ada toleransi itu. Ah. Kenapa pintu masuk pintu keluar dari toko masih bisa? Ya karena kan kalau kita tutup barrier kemarin semua, ya itu akan menjadi kendala di pemilik toko. Betul. Ya pak. Terus yang menjadi bottleneck juga salah satunya adalah ketika kendala masyarakat menaruh kendaraan di sisi sini, itu pada saat menyeberang itu juga menjadi hambatan. Jadi tidak ada alasan barrier tidak boleh, ya sudah dalam barrier tidak ada di parkir. Terus nasib kami ini gimana pak? Tidak, kalau masalah nasib itu kan ya saya tidak bisa menjawab. Kenapa? Ya. Karena ini badan jalan adalah milik umum, milik pemerintah kota, milik negara, dan ini perlu diatur. Kami diatur sudah kami kan di dalam barrier tidak boleh parkir. Karena kita buat makan pak, mau lebaran juga tolong pak, masalah makan bayar jaket aja belum pak. Mohon maaf, mas kita mau orang curi, bukan pak. Bukan orang dinas sosial, kami adalah orang teknis harus. Jadi kalau masalah itu masalah sosial, kami adalah orang teknis, orang yang mengkaji terkait dengan rekayasa manajemen lalu lintas di sini. Jadi kami, saya tegaskan di dalam barrier tidak boleh ada kegiatan parkiran. Jadi itu sudah arahan dari kami. Terima kasih. Nggak bisa dong pak, gimana nasib kami ini pak, kapan kita bolehkan kami? Nah itu yang saya sampaikan, kami gimana pak, kita minta tolong aja lah pak, ini apalagi abis kode lebaran ini pak. Ya pak, tolong kami pak, tolong aja lah kita pak, minta tolong lah pak, jangan juga keterlaluan pak, jadi manusia pak, bukan keterlaluan sudah manusia ya, tapi iyalah kita ya, kayak kecil, gitu aja pak, kami tetap akan mengisi bapak kalau mau meranakan hukum kami, penjagaannya kami, nggak apa-apa, penjagaannya kami pak, kami siap, nggak apa-apa, siap, kami penjagaannya kami pak, karena ini makan mau makan apa, kami belum ada belum ada kerjaan, sebentar lagi mau lebaran. Kalau bisa kita minta habis lebaran dulu pak sebentar kak. Itulah kita minta lah. Cuma satu minggu aja lagi pak, lebaran habis.